Prediksi susunan pemain timnas Indonesia, mayoritas pemain naturalisasi andalkan serangan balik. Halo Sobat Garuda, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya, agar selalu mendapat info terbaru dari Haizu TV. Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan formasi 4-4-2 saat melawan timnas Argentina di ajang FIFA Matchday pada 19 Juni 2023. Dengan formasi 4-4-2, timnas Indonesia bisa memiliki momentum transisi yang baik dari posisi bertahan ke menyerang. Timnas Indonesia akan menggunakan taktik counter attack atau serangan balik sebagai senjata utama saat melawan timnas Argentina. Pasalnya postur tubuh dan pengalaman timnas Argentina dinilai lebih unggul dibandingkan timnas Garuda yang pertandingannya nanti. Kekompakan dan para pemain timnas Argentina tidak bisa diragukan lagi kekuatannya saat di lapangan hijau. Terlebih negara berjulukan tim Tango tersebut memiliki pemain kelas dunia seperti Lionel Messi. Walaupun timnas Argentina merupakan lawan yang tangguh, timnas Garuda bisa tampil maksimal tanpa memikirkan kalah dan menang. Bermain dengan kondisi yang santai dan rileks, bisa membuat pola permainan lebih berwarna untuk melancarkan serangan ke kubu tim Tango. Berikut prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Argentina. We'll be right back.